Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, sobat Pengtupai. Hari ini saya dari Rat 1 ya, mau menuju ke Jalan Kampung Timur. Ya, bukan Jalan Kampung Timur. Saya mau ke Kampung Timur teman-teman ya. Mau melihat kondisi jalan yang sudah diperbaiki ya. Saya berada di siang hari, tampak cuaca sangat cerah ya. Apa warga-warga Balikpapan yang mencari makan siang, ada yang bergerak di tempat kerja ya, untuk mengisi level tengah yang sudah menurun. Oke teman. Jalan Soekarno Hatta. Kita akan menuju jalan. Kita akan menuju Kampung Timur. Coba lihat kondisi jalan yang sudah diperbaiki. Ya. Saya juga belum pernah ke situ, teman-teman. Tapi menurut informasi jalannya sudah bagus. Nah, ini Kelurahan Bumi Samarinda, teman-teman ya. Selamat datang di Kelurahan Bumi Samarinda. Oke, kita akan menuju lokasinya teman-teman. Sekali kuliner-kuliner ya di kanan kiri saya ini. Mulai dari restoran, jual makanan kecil-kecil, juga laundry ya. Lengkap komplit. Dan di sebelah kanannya ada Alfa Midi ya. Alfa Midi. Dan ini ada sekolah ya, SD kali ini ya. Ini ada bakso yang terkenal juga teman. Ini bakso jamnya ayam Pak Gendon. Nah ini cukup ramai teman baksonya ini. Biasanya ini ada SMK 2 ya. Jadi mau anak-anak yang mau sekolah SMK 2 di situ bisa. Oke, kita menuju ke atas. Oke, kita akan menuju TKP teman. Nah, ini di turunan ini. Pak, ada bengkel. Ada ATM, ATM ya. Ini ada ATM, ATM. Nah, teman, saya khawatir nggak bisa duit, ada ATM di sini ya. Ada pencucian motor juga teman-teman tadi. Nah ini Jepang 3 ini teman-teman. Ini ada guest house Nur Aziza ya, sebelah kanan ya. Nah, ini kita berdiri sini. Kita akan ada menuju TKP ya. TKP itu ada singkatan ya, itu tempat kejadian perkara ya. Aduh, itu udah pada tahu sendiri arti dari TKP. Ya di sini teman ada juga jual apa namanya ikan hias. Sudah ada sana tadi ada jual ikan hias ya. Ada mesinnya keren banget teman. Mantap mantap. Nah di sini suasananya sejuk ya teman-teman ya. Ada nasi padang juga tuh. Di sini jalannya masih mulus teman-teman, masih mulus. Mulus siapa yo, ayo. Oke teman-teman, di depan saya sebelah kiri juga ada masjid ya. Masjid. Indah ya, unik ini di jalan tuh unik ini. Keren. Oke, kita akan menuju dari kafe ya, dari kafe untuk jalan baru di Kampung Timur. Kelurahan Gunung Samarinda. Wah, ini baru di aspal, juga warnanya juga masih tebal hitam ya, dan ada garis-garis markah jalan ya, ada pojok panah-panah ya teman-teman. Nah ini keren ya. Jadi mudah-mudahan di
tidak mengganggu pengguna jalan ya. Jadi nyaman ya. Dan dulu ini sering banjir teman-teman, jalannya jadi rusak. Oke, kita akan balik teman. Ini kayak kuliner tuh teman. Kayak kuliner. Rumah punya rumah di sini enak. Ini kayak kulinernya. Kita akan balik ya. Balik untuk melihat kondisi tadi jalan tadi. Masih teman, banyak sekali kendaraan nih. Banyak. Oke, kalau kita ngajar nggak ujung aja nih. Oke, teman-teman. Nah, ini tuh. Kita ulangin lagi jalannya ya. Mulut apa ini, jalan Kampung Timur ini. Gorong-gorongnya ditinggikan, jalannya dimuluskan. Di drama buat pengendara ya. Oke. Tapi itu ya. Oh, juga enggak bisa selesai. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video sampai. Ya, setelah itu mengenai kota Balikpapan di sudut-sudut kota Balikpapan dan pertama Kemtupai. Bagi yang menemukan channel Tupai, kami informasi bahwa ini channel buat jalan-jalan khususnya di kota Balikpapan dan tidak menutup kemungkinan untuk di daerah-daerah lain ya, untuk daerah Kaltim, KN, dan kota Indonesia. Oke, bagi yang baru menemukan channel Tupai, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.